memang rasa dikitir, lalu hebat kecil lagi dari mana begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, presiden kita, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit nanti kita semua mungkin bercerita tentang Maulid itu dah bertahun-tahun yang Maulid konen. Tapi kita ceritakan sedikit tentang bagaimana kelahiran menjelang kelahiran Rasulullah. Yes, it will make us all. Baby,
pengiran. Dialah bedanya. Maka dari itu, dengan adanya kelahiran Rasulullah, maka Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan putus tahu Muhammad kecuali untuk menyebarkan alam. Sumbernya seperti ini. Dari Nabi yang diadam terus sampai ke perintah Rasul, Rasulullah menyempurnakan. Nabi Muhammad menyempurnakan dari seluruh kitab-kitab suci yang ada dari Taurat, Zabur, Injil, sampai ke Al-Quran. Makanya kita umat Rasulullah, ya umat Rasulullah dianjurkan, diwajibkan, ya diharuskan setiap saat membaca selawat baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad. Apa kita lagi nanti Muhammad langsung tadi. Oh, maknanya utama itu boleh ini. Nah, ini siapa tadi ya? Oh, maknanya kau sayangi dengan aku. Apa dari itu salah tadi ya? Nah, putus-putus ya salah. Apa? Bapak ibu kalau merasa ragu, was-was, apa pun gulung baca selawat. Pasti hilang rasa keraguan-raguan kita. Karena itu Allah pun mengatakan inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah pun berselawat ada kita lagi kepada Rasulullah. Apa kita kita pun nak masuk surga pun tanpa teken Rasulullah, salawat Rasulullah tidak bisa. Bapak ibu ingatkan selawat. Rasulullah ini di saat di umur 25 tahun
nikah masih di bawah umur, minta sidang isbat karena ada kerajin. Lalu 3 bulan pagi aja di pengadilan minta cerai dia lagi. Nah, kata orang pengadilan tawuran itu boleh. Boleh ini lagi. Dia bapak minta nikahkan, dia bapak minta cerai. Karena kantor pengadilan agama di dalam kantor agamanya, dikiranya kantor kita ngurus cerai. Waalaikumsalam Pak, mana ruangan cerai? Pak, disuruhkan cerai ini deh. Kantornya salah, balap biru ini deh. Itu kantor yang ngurus nikah, ini dia kantor sekolah, ngurus cerai. Sekali sekali kita tanya ke kepala pengadilan agama, berapa kasus perceraian yang kita bersama? Jumlahnya 1,600. Bayangkan 1,600 kenapa Pak Jati? Sampai nak liburkan ini. Saya pun jadi kasau, Pak. Sampai kok nak liburkan Pak Jati 1,600. Berarti Pak Jati 1,600 nambah bagus, 1,600 juga lah. Nah, belum lagi ditambah nambah itu kemajuan ini, kemajuan lagi. Belum lagi dia belum caringan ya. Cari tak ngapain nanti itu. Tapi kita mengumumkan di rumah ramai di pilih. Maka dari itu bapak-bapak artinya bagaimana kata pendapat tadi Pak yang kita gimana supaya itu sulit kurang acara. Gimana Pak ini ngadil-ngadil yang punya anak yang kita mau sulit ini ya. Barang tinggal di kita cara ini sih pun. Tadi pun di kita juga senang kita dilarang carai kita kecuali bayar sedia. Nah, ya. Itu tak nikahnya muda, orang tua dalam ini menangis nangis ya kita sertifikat kita bukan lagi sekali 3 bulan mau carai lagi. Esok kita esok kita membahasnya lagi. Nah, balik kita ke Rasulullah. Bayangkan Rasulullah umur 25, tapi 30-40. Tetapi kebahagiaannya sampai lahir anak-anaknya, sampai ada Zainab Siti Aisyah, Zainab Fatimah, anak yang berusia. Bayangkan itu anak Rasulullah, itu anak Rasulullah dengan anak. Dan Khadijah sampai wafatnya begitu Rasulullah dari masjid dari mana selalu cium tangan dan Rasulullah cium kami. Mungkin kita tak cukup bala bila kita kan. Jangan karena cium tangan karena dalam keremos. Nah ayah mau bawa bawa ke rumah sandi ke abu lidana. Ngerepek dulu. Lama lah kita naik duduk dari tangan. Iso-iso benar itu tinggal badannya. Kalau balik ke rumah bapak ibu, karena apa? Kaitan ibu-ibu, mun seandainya ibu istilahnya cium kaki lagi atau cium tangan lagi, dia sampai dengan dua orang tahu orang. Sunnah, nanti balik. Mun ada yang dua orang begini, coba pagi, kalau balik patung udah dari banyak anak-anak. Usah lapas-lapaskan. Nak bawa minah di seorang. Jadi kita tinggal lanjutkan atau bagaimana? Gak ada banyak palingnya. Coba kan dulu. Munda iso tetap gua habis kurak lelaki. Nak mali hape nominya. Soal lelah suak kita udah 20 tahun. Kurut itu. Nih kamu langkah kurak kamu. Biasanya
susah balu-balu menang apa-apa. Bundanya juga bisa aja antar tangan ke rumah ayam-ayam rumah. Anaknya kan, itu tangan lalu begini. Anak yang luar biasa, anak kecil gini masih susah gini. Kita bakal bahas dah. Baru umur 50 tahun ke atas, dia dah hidup pun tak bosan. Mikirkan akhirat lain.